Halo guys, kami lagi di channel Kakaraku. Nah, kita main Dream Life yang level 2 ya. Biasalah jarang ngomong bahasa Inggris, jadi agak kecengklek dikit. Loadingnya lama. Nah, udah selesai. Mari kita bermain. Kira-kira di level 2 ini kita disuruh ngapain ya? Oh, ternyata kita disuruh buat sandwich, guys. Jujur, seumur hidup aku belum pernah buat sandwich. Mungkin dari sini aku belajar kali ya. Oke, kita dapatkan jaringan. Apa itu jaringan? Lap kali ya. Terus kita dapatkan botol. Oke. Tidak ada lagi. Ngapain lagi nih? Oke, kita masuk ke dapurnya. Ada pisau. Ada mangkok. Ada apa lagi? Kulkasnya. Di dalamnya ada saus. Gue gak mencet roti, gue mencet keju. Daging, lalu kubis, terus keju. Oke, kayaknya udah belum ya, timun. Udah habis kan? Udah. Oke, lanjut kemana lagi kita? Ke mesin cuci. Ke pencuci tangan. Gak ada apa-apa. Lalu kita ngapain nih? Oven. Oh, belum dibuat cuy. Nanti ke ovennya. Udah keluar. Oke, aku nemu apa tuh? Kayaknya ini kata sandi deh. Kata sandi tersembunyi. Cuma nanti mungkin aku perlunya ya, kita tinggalin dulu. Kita klik-klik, aku nggak tahu ini yang mana yang mau kita buat. Kita klik-klik aja. Oke. Nah, ini kata sandi ini kayaknya. Tapi gue ini belum mudeng kayaknya sih. Makanya gue pencet asal-asal. Gue belum mudeng. Wih, level 1 kemarin menurutku sebenarnya nggak sulit, cuman mungkin karena aku baru pertama main ya, jadi kayak linglung. Dan yang level 2 ini kayaknya aku udah sedikit mahir. Kita analisis dulu game ini ya kan. Ini kayaknya kita pakein pisau deh. Pisau. Mana pisau? Pakein pisau, Bambang. Nah, iya, dipakein pisau. Kan bener, diambil sandwichnya udah. Sandwich. Dagingnya diambil. Terus timunnya juga gak sih? Enggak ya. Nah, ini aku baru menyadari kalau ada tadi kata sandi tersembunyi ternyata untuk ini. Mari kita cek ulang. Udah muffin yang pertama, muffin coklat, atasan hamburger sama apa itu roti ya. Atasan hamburger sama roti. Nah, sip. Iya bener, gue lupa mencet kuncinya itu. Terbuka pintunya. Nah, ini ada buku masak. Kita dapatkan buku masak. Terus ini resepnya. Oh, kita buat seperti ini resepnya. Oke, baik. Kita sudah mendapatkan buku masaknya. Lalu saya screenshot. Siapa tahu nanti tidak bisa dibuka lagi. Ya kan, jaga-jaga.
Ya kali masaknya di kubun. Kayaknya ini kita harus klik alas untuk kita masak. Atau enggak kita cuci dulu kubisnya kali ya. Cucinya di mangkuk tadi. Kayaknya cuma dua ini aja sih yang dicuci. Apakah benar? Iya benar sekali. Mari kita cuci. Oke, kubisnya kayaknya minta dipotong. Enggak bisa. Oh, diklik dulu baru kita potong. Enggak, deng. Langsung ngambil aja ya. Jadi daun kubis, terus apa lagi nih? Ambil alas kali ya. Nah, ini dia tempat masaknya. Enggak bisa. Oh, bisa. Oh, dipotong dulu toh. Dapat 2 tumin, dapat 2 timun dari sebanyaknya timun itu. Mantap. Oke, potong rotinya 2 potong. Dari banyaknya potongan itu, kenapa harus 2 potong ya? Mungkin untuk satu orang aja. Terus kita ngapain lagi ini? Ngapain lagi nih? Kayaknya udah selesai ya? Iya, udah selesai. Coba-cobain aja deh. Udah selesai. Oke, selanjutnya kita ke alas yang kedua. Kita taruh roti, kita taruh kita taruh daun kubis, taruh timun, kita taruh keju, taruh daging, taruh saus. Nggak bisa itu, Bun. Terus kita pencet ini ya enggak sih? Iya. Oke. Terus yang ketiga tuh timun, yang keempat daging. Daging lalu keju dan saus. Oke. Lalu ditutup. Ada suara cicak, woi. Aduh, ngeri. Oke, selanjutnya ngapain lagi? Sandwichnya dipencet. Oke. Selanjutnya kita ngapain? Oh, kita masak sandwichnya. Aduh, keren kali. Aku tidak ada oven di rumah. Jadi gini ya cara masak sandwich. Aku baru mengetahuinya. Tapi tidak ada perubahan. Oke, terus. Oh, ternyata bisa dipencet. Dan ada kotak di situ. Kotak apa itu? Sudah tidak ada lagi. Kita pencet kotaknya dan buka. Tada, kosong. Oh, diisi sandwich sama air minum dan tisu. Kotak. Hey, Anda tahu bahasa yang enak. Wah, serius. Kok aku tidak merasakannya ya? Sayang sekali aku yang membuat tapi aku tidak merasakannya. Oke, baik. Terus ngapain? Udah selesai. Alhamdulillah. Yeay. Berapa menit aku buat ini? Kita lihat. Aku buat 10 menit. Dapat 2 bintang. Maafkanlah aku, ini emang noob banget kalau main game yang membingungkan. Jadi aku harus banyak-banyak belajar ya guys.
Nah, nanti ada level 3 guys di video selanjutnya. Jangan lupa ditonton. Oke, bye.